Jadi seorang amatir juga berhak untuk eksperimen ya Om. Oh iya. Ada frekuensinya ya. Ada. Jadi frekuensi untuk eksperimen itu di 144.280 MHz. Gitu ya. 144.280 MHz. Khusus untuk eksperimen. Itu untuk eksperimen. Horari ya. Horari. Oke, terima kasih Madam. Iya. Si... Oh, jadi perusahaan Moni, perusahaan komersil, dia mempergunakan apa namanya frekuensi amatir di 146.300 di input. Seharusnya dia kan di 15.000 150. Ya, 150 MHz. Nah, ya, dia untuk koordinasi antara Bakauheni dan mana? Merak. Ya. Gitu, Bakauheni dan Merak. Menurut Om itu melanggar ya? Iya, melanggar lah. Gitu. Itu bukan frekuensi kerjanya, frekuensi untuk peruntukannya ya. Harusnya dia kan di mana, di 15.000 ya. Itu kan 150 MHz ke atas ya, ya. Oke, komersil band lah ya, udah diatur band sama internasional ya. Oke Om Adam, gitu. Harusnya itu yang harus dirapihkan gitu ya. Harus disidak gitu, sidak ya. Makasih ya Madam. Oke, sama-sama. Belajar. Lebih terhormat lagi kalau kita